Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Apple menawarkan Apple Mac Pro untuk pasaran tempatan. Di Malaysia, sebuah Mac Pro jenis menara ditawarkan pada harga bermula RM25,999 manakala versi rak pula pada harga bermula dari RM27,999 sebuah. Oppo bakal melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Oppo Reno 3. Melalui beberapa imej acah yang telah dikongsi, peranti ini menggunakan skrin berlubang untuk kamera hadapan. Ia dijangka akan diperkenalkan pada 26 Disember kelak. Seterusnya, Facebook telah mengumumkan periklanan di Facebook akan tertakluk kepada caj cukai SST sebanyak 6%. Caj ini akan dikenakan kepada para peniaga dengan alamat di Malaysia pada caj akhir bil para pengiklan. Selain itu, Twitter kini tidak akan mengurangkan kualiti JPEG yang dimuat naik menerusi web. Dengan ini, pengguna akan dapat melihat kualiti asal gambar dari pelbagai telefon pintar dengan lebih tepat. Akhir sekali, Waze hadir dengan ciri yang menunjukkan lokasi tambah nilai Touch & Go tanpa dikenakan sebarang caj. Kini, sebanyak 500 lokasi tambah nilai di seluruh Malaysia akan dipaparkan di dalam aplikasi tersebut. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.